bertempat di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bakti Candrasa, Pajang, Laweyan, Solo. Para siswa penerima manfaat memulai kegiatan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Dimulai dengan ibadah salat duhur berjamaah di Masjid Nurul Huda yang terletak bersebelahan dengan asrama. Dilanjutkan dengan membaca Al-Quran Braille bagi difabel netra total dan low vision dengan meraba. Untuk para siswa dan siswi itu terutama sesuluh raya, tapi juga ada yang dari Sulawesi, ada yang dari kemarin, ada yang dari Tangerang, ada, tapi sekarang baru kondisi sakit sehingga pulang. Terus kemudian ada yang dari Kalimantan sudah lulus, tapi kebanyakan ini ada yang dari Purwodadi. Terus kemudian yang dari Jawa Timur kemarin ada, tapi ini juga baru pulang. Membaca Al-Quran Braille dilakukan setiap hari dan ditingkatkan di bulan Ramadan. Momentum Ramadan ini diharapkan akan meningkatkan keimanan siswa-siswi penerima manfaat. Saya Wahyu Irani dari Boyolali. Di sini sudah dari 2019, kurang lebih hampir 4 tahun. Belajar apa saja? Waktu awal-awal masuk sini kebanyakan kita belajar kayak baca tulis Braille dari huruf A sampai Z terlebih dahulu. Kalau sudah naik kelas semakin ke Arab huruf Hijaiyah. Terus diajarkan juga cara berjalan yang benar pakai tongkat. Terus kemudian juga ada karawitan, ada musik, kayak gitu. Jangan lupa dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe.